إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير <تصحيح> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله معز الاسلام بفضله ومنه وكرمه ونصره ومهلك الكافرين بقهره ومصرف الأمور بقدره وأمره وما قدر الله حق قدره أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وهو الذي تولى علينا نعمه الكثيرة وأحسن إليها إلينا بإحسانه الحميدة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد الاخوان الكريم رحمني ورحمكم الله. wa kita lanjutkan kajian adab harian muslim yang mana kita berada di penghujung dari bab ke berapa 16 yaitu bab masalah adab bagi tamu tadi katakan di nomor kita mulai nomor 5 6 dan 7 insyaallah setelah itu kita adab mengunjungi kita menuju adab mengunjungi orang yang sakit dari poin kelima di halaman 79 dari adab bagi tamu Yaitu tidak bertamu lewat dari tiga hari Kecuali apabila tuan rumah memintanya dengan sangat agar tinggal lebih lama lagi uh, Sedekah untuk tamu itu membiarkannya untuk bertempat di rumah kita selama tiga hari namun juga hal ini dikembalikan kepada urf ketika misal tiga hari itu bukanlah suatu kebiasaan dan merupakan dan menimbulkan kecurigaan orang maka yang afdol adalah jangan bertamu sampai tiga hari kecuali mungkin keluarga jauh misalnya itu di urf kita masih diwajarkan Adapun kalau teman lama dan seterusnya maka secara uruf keindonesiaan kita bertamu dan nginap tiga hari itu bukan suatu hal yang biasa dan itu kerap kali mengganggu sisi keharmonisan rumah tangga kadang-kadang terlebih ada non mahram di situ maka memang diantara sunnahnya adalah bertamu boleh sampai tiga hari tetapi ketika yang berlaku dari uruf dan itu tidak bisa dipisahkan dari kemanusiaan Indonesia Bahwa saya bertamu di rumah sampai tiga hari Itu akan menimbulkan konflik Kecurigaan Dan omongan tetangga Maldorat yang lebih besar daripada sunnah Maka cegahlah maldorat Maka daf'ul maldorah Muqaddamun ala jalbil maslahah Yaitu mencegah maldorat Lebih didahulukan daripada Mengambil maslahat sunnah Kecuali mungkin memang dia sangat dibutuhkan dan darurat Ya seperti teman anak Lagi liburan pesantren Oke okay lah mungkin masih diizinkan Dan masih dimaklumi oleh tetangga Tetapi ketika pasangan suami istri Bertamu Sampai tiga hari di rumah Kita yang juga sepasang suami istri Maka ini Pertama kamar belum tentu relevan untuk mereka Ya. Dan kemudian ada banyak hal kita siang hari bekerja harus meninggalkan istri kita di rumah bagaimana dengan tamu-tamu ini yang mana hal seperti ini belum tentu terwujud di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita butuh pekerjaan butuh ma'isyah, butuh keluar dan kita udah punya kontrak kerja nggak bisa enggak harus keluar dari rumah untuk ke kerja maka hal-hal ini juga menjadi pertimbangan bahkan kerap kali bertamu sampai Menginap pun, kalau bukan suatu hajat, itu menimbulkan kecurigaan juga. Jadi, ini dikembalikan kepada bagaimana orf yang berlaku dan tidak bisa dipisahkan dari kemanusiaan sekitar, kecuali mungkin ketika kita memiliki rumah yang besar dengan banyaknya bilik kamar, atau terpisah antar kamar, atau antar balkoni, dan seterusnya maka mungkin itu boleh bisa lah ya seperti itu bisa dimaklumi bisa menampung sekian banyak orang dengan sekian banyak kamar rumah-rumah artis rumah-rumah besar dan seterusnya itu bisa mungkin tapi kalau rumah masih kontrakan satu petak dan seterusnya dua udah gitu yang bertamu bukan keluarga juga dan juga ada peraturan dalam RT tamu selain keluarga wajib lapor satu kali 24 jam maka itu persyaratannya harus kita tempuh tempuh kita harus minta izin sama Pak RT atau melaporkan ke Pak RT bahwa saya, saya punya kolega atau teman lebih dari sehari di rumah kita sampai tiga hari misalnya. Nah jadi hal-hal ini harus ada pertimbangannya jemaah. Antara sunnah ada betul, tapi ketika kearifan lokal itu memberikan madhorat pada kita, kalau kita melakukan hal ini maka khalas jangan jangan terima walaupun misalnya tamu kita bilang maaf nih boleh nggak kita tiga hari sini wah ini bisa berbahaya untuk kearifan lokal kita dan juga untuk maslahat keluarga kita apalagi kamar mandi cuma satu untuk seluruh kamar kamar mandi satu ntar berpapasan gitu sangat tidak nyaman ya kecuali kalau kamar mandi satu di luar dan itu pun wc nya cuman bolongan doang di tanah nah itu di kampung-kampung dahulu mungkin itu bisa keluar-keluar sana tapi kalau dalam satu kamar, dalam satu rumah, ini kadang-kadang bisa membuat risih sebagian dari anggota keluarga kita. Ya. Kemudian kecuali apabila tuan rumah meminta dengan sangat agar tinggal lebih lama lagi dan ini jarang, ya. Biasanya cepat-cepat atau pulang gitu kan. Ya. Yang keenam, pergi dari rumah pribumi, ya, rumah pribumi maksudnya apa sini? Kenapa disebut rumah peribumi Apa maksud dari rumah peribumi itu maksudnya apa ya? Apa arti peribumi jemaah? Sahibul bait. Pergi dari rumah sahibul bait dengan hati yang lapang dan penuh maaf atas kekurangan pelayanan atau apapun yang terjadi. Kev. Jadi kalimatnya kurang ini. Anyan bin nafsu an Uh, di sini ada dua, dua hal yang beda nih. Yang pertama untuk tamunya pergi dari rumah Sahibul Bait dengan hati yang lapang. Dan yang kedua Sahibul Bait minta maaf atas kekurangan pelayanan atau apapun yang terjadi itu maksudnya. Ini kalimatnya kurang sempurna di sini. Kalau kalau di versi Bar syaratnya nggak 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 seperti ini sebenarnya terjemahannya ya harusnya. Jadi keluar dari rumah Sahibul bait hatinya lapang karena apapun yang terjadi di rumah itu dari kekurangan itu maafin tuan rumah ya maafkan tuan rumah maafkan tuan rumah ya misalnya uh, tidak disuguhkan min disudugi minum tidak dijamu, atau kurang jamuannya mungkin kepahitan kopinya atau gimana itu misalnya maka maafkan tuan rumah misalnya atau rumahnya berisik misalnya ada benda-benda uh, atau ya, seperti apa yang kuli itu ya. pukul palu ini itu mungkin lagi pembangunan maka lapang legawa gitu. atau diganggu oleh anaknya sahil bait atau dikata-katain oleh anaknya sahil bait dan seterusnya maka lapang dada dan bagi sahil bait minta maaf atas kekurangan yang terjadi di rumahnya gitu maaf ya berantakan misalnya gitu maaf ya cuman segini doang gitu Cuma segini dong jamuannya gitu Masya Allah Apa McD, Ricis, Hokben Cuma segini doang gitu kan Kadang-kadang Ikhwan Sebagian dari sahibul bait Pengen ngomong segitu doang Dengan maksud apa? Sombong Dengan maksud supaya apa? Dapat pujian Jangan Gini loh Kalau emang kita memberikan pelayanan yang mewah Enggak usah ngomong segitu doang Karena itu akan memaksa Tamu untuk mengatakan kayak gini masa segini doang masya Allah antum nih jangan Fah faham nggak maksud dari sini ya kalau emang jamuan antum bagus ya udah nggak usah ngomong maaf ya cuman ricis doang gitu ya, ya. ricis doang dua ratus ribu ya tamunya kan masa ya Allah kayak gini ricis doang ricis kayak gini doang kata antum ini udah mewah akhi gitu sehingga apa seolah-olah ini pengen memancing supaya kita dipuji jangan Ya begitu. Kecuali kalau memang cuma segitu doang misalnya tempe bacem selesai dah. Maaf ya cuma ada tempe bacem itu juga cemilan gak ada nasinya afwan. Oke okay lah kalau ini secara uruf memang sederhana sekali. Tapi kalau mewah dan seterusnya ya pesta pernikahan ngundang mewah uh glamor makanan semuanya ada. Pemilik hajatnya bilang ke para tamu, mohon maaf atas kekurangannya, mungkin makannya cuma segitu doang. Kadang ada isat sini orang nih pengen sombong gitu loh dengan hal-hal seperti ini. Ya. Kecuali kalau ada pelayanan yang memang tidak baik. Atau anggota keluarga kita yang kurang ramah, maka kita minta maaf. Ya begitu, Allah Kemudian yang ketujuh, nah ini sunnah yaitu mendoakan tuan rumah, tuan rumah setelah selesai jamuan makan. Yaitu diantaranya doa Allah lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaq fi ya Allah ighfir lahum Ampunilah mereka sahibul bait yang memberikan kita makanan coba ini kalau bisa nanti kalau ada makanan antum doain gini tapi enggak di depan Pak Idrus enggak di depan panitia enggak ya Allah ampunilah Pak Idrus enggak kayak jangan kayak gitu ya nah kenapa ya udah doain aja minta ke Allah ini Allahummaghfir lahum warhamhum wa bariklahum fi ma razaqtahum. Gitu, ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka, kepada orang-orang yang berkontribusi untuk memberikan kita makan. Setiap kajian di sini kan selalu alhamdulillah Allah mudahkan untuk ada jamuan makanan dan makanannya bukan makanan sederhana untuk suatu pengajian rutin jemaah. Enggak sederhana untuk suatu pengajian rutin. Dan boleh dikatakan di sini doang bisa dikatakan untuk rutin dan semewah ini makanannya sebaik itu makanannya gitu loh kalau di tempat lain kadang-kadang cuman sayur tahu ama tempe dah selesai itu udah alhamdulillah kita bersyukur tapi ketika antum dikasih daging dikasih soma yang kualitasnya itu high high quality ya bakso yang masya allah kadang-kadang daging kambing pula itu Mungkin dua bulan belum pernah makan daging kambing Ini makan daging kambing Masya Allah Nah doa inilah uh, dianjurkan setiap di sini ini ilmu dan merupakan amanah dari Allah Azza wa Jalla setelah kita punya ilmu ini kita amalkan nanti jadi jangan sampai disia-siakan ilmu ini Allahumma lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum Ya, kalau yang nggak hafal boleh baca bukunya pinjam teman. Terus baca. Hafalkan. Dan setiap sesi kemari misalnya ada makanan, selesai makan, maka minta sama Allah supaya Allah mengampuni, merahmati dan memberkati siapapun yang berkontribusi dalam pengadaan makanan ini, baik dari panitia, donatur atau yang pemasaknya. Siapapun itu. Maka mereka kontributor yang perlu didoakan seperti ini. Termasuk tuan rumah ya, di sini termasuk tuan rumah. Allahumma gfir lahum. Gampang kok. Allahumma tiga 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 permintaan untuk Allah pada mereka. Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum. Begitu. Kalau biasanya kita habis makan nyelonong selesai, maka pemuda sekarang dengan ilmu ini antum bukan bukan suatu kewajiban ini sunnah, tetap bukan wajib. Tapi amalkan ilmu Doalah doa doa ini setelah makan nanti Meminta kepada Allah untuk kebaikan orang-orang yang berkontribusi Baik kita menuju ke adab berikutnya Kebab berikutnya itu Adabu ziaratil Adab mengunjungi orang yang sakit Ada dua segmen di sini Yang pertama Adab bagi penjenguk Peziarah, penjenguk Aid, zair Dan yang kedua Segmen kedua adab bagi marid jadi orang yang sakit itu juga punya adab harus punya adab terhadap Allah terutama a bagi azair az yaitu orang yang mengziarah orang yang berkunjung atau menjenguk yang pertama yaitu Allah yutila indahu al julus yaitu jangan berlama-lama duduk di dekat orang yang sakit ya Melainkan apa? Pilihlah waktu yang tepat, yang munasib untuk mengunjunginya. Wa alla dan janganlah memberatkan dia. Jangan memberatkan orang yang sakit melainkan berikan kebahagiaan. Masukkan kebahagiaan ke hati orang yang sakit dengan cara kalimat yang thayyibah, candaan yang segar dan tidak menyakiti juga tidak berlama-lama di sampingnya ya kecuali kalau memang dia meminta antum untuk berlama-lama mungkin antum keluarga atau teman dekat itu beda konteks kalau itu memang request dia maka dengan berlama-lama antum di situ karena permintaannya itu merupakan kebaktian kebaikan dan menyerangkannya insya allah halus surur ala mukmin memberikan kebahagiaan ke hati seorang beriman itu ibadah tapi kalau nggak ada permintaan maka pada asalnya jangan berlama-lama bercanda tafadhol dengan niatan supaya dia positive thinking dan bugar hatinya gitu renyah gitu. Tapi kalau candaannya kemudian sampai membuat dia semakin putus asa, maka ini sebenarnya pengen membunuhnya secara soft, secara ringan, secara halus gitu loh. Ya, maka kau bercanda dengan hal yang baik, yang dia membuat dia semakin percaya bahwa Allah akan menyembuhkannya. Ya, membuatnya positive thinking. Jadi jangan berlama duduk di dekat orang yang sakit. Pembatasan sebagian orang misalnya jam 12 sampai jam 1 atau jam 5 sampai jam 6 kayak gitu. Itu di diberi kesempatan untuk kita mengunjunginya, jangan lama-lama. Karena orang yang sakit itu kadang membutuhkan pikiran yang tenang, tidak tertasuis diganggu dan tidak tertastid yaitu dipecah-pecah pikirannya dengan banyaknya pengunjung. Dan ini hal yang semestinya juga kita fahami di kehidupan bertetangga atau berkeluarga. Enggak semua orang yang sakit bukan di rumah sakit di rumah, enggak semuanya itu sebenarnya pengen dikunjungi, oke? Okay? Sehingga kalau mau mengunjungi di zaman sekarang dipermudah untuk WhatsApp minta izin dulu itu ya ini menurut aku pribadi ya karena berkaca pada what's happening on the field gitu apa yang terjadi di lapangan kadang ketika seseorang sakit dan orang berebutan mengunjungi dia tersiksa dengan kunjungan mereka bukan karena nggak mau dikunjungi tapi kita pengen punya waktu untuk berdiam dengan rasa sakit ini dengan berpikir positif dengan banyaknya pengunjungan itu malah justru membuat banyak pikiran membuat uh, apa namanya terganggu waktunya sedikit untuk berpikir lebih jernih ya maka hendaknya di antara nanti insya Allah ada, ada, ada insya Allah mudah-mudahan tapi ini masuk ke dalam nomor ini insya Allah secara mana ketika disuruh an yakhtar al al munasib yaitu memilih waktu yang tepat itu menunjukkan perlunya kita izin karena yang lebih tahu waktu yang tepat siapa? Orang yang sakit. Bukan kitanya. Dia yang lebih tahu kapan dia ready untuk menerima tamu dibandingkan kita yang mungkin lagi sehat. Maka ikhtiar waktu waktu yang tepat itu perlu. <tuh> yang kedua, an yadnu 'anil wa 'an halihi wa Mendekatlah kepada orang yang sakit lalu tanyakan apa yang ia rasakan sebagaimana ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. S .S .S. mengatakan, eh hey, masya Allah, kaifa, ya, kaifa tajiduk, yaitu bagaimana engkau mendapatkan dirimu sekarang kondisimu banyak. How are you? Apa yang kau rasakan sekarang? Ya. Dan ketika ya udah tanya gitu, nggak usah merespon dengan responan yang ya. menyakitkan. Wah masya Allah, sakit apa antum? Aduh ya Allah, dalam sakit akhir. Apa yang antum rasakin sekarang di mana di sini di bagian jantung nih kayaknya nggak enak buat di paru apa bagian paru-paru sama jantung ya Allah nyeri gitu. Ah itu mah biasa, jangan kayak gitu. Ah itu biasa. Ntar juga Insya Allah nggak kerasa. Apalagi kalau udah habis hayatnya itu nggak ada rasanya Insya Allah. Eh, bercanda memang. Tapi dalam konteks kayak gini ya. masa di situ, ini parah nih kayak jantung nih sakit jantung nih rata-rata sih nggak lama sih kayak gini gitu kalimatnya kayak gitu tapi nggak lama tapi kan mikirnya sakit-sakit ini lebih, orang sakit kadang mudah untuk mikir negatif nggak lama hidupnya maksudnya iya sih kayak nggak lama hidupnya nih kayak bertambah parah jadinya ya maka menanya kenapa yang dia rasakan itu sunnah Nabi SAW yang Nabi lakukan tapi cukup sampai situ kalau nggak ada solusi, udah nggak usah komentarin yang sakit. Nggak usah komentarin kalau nggak punya ilmu, nggak ada solusi, nggak usah komentarin. Ya, kalau maksudnya pengen meredam atau untuk menyenangkan, ya jangan pula menganggap penyakit tersebut apa membuat diremehkan gitu loh. Ah, gini doang mah. Biasa saya juga pernah. Ya itu kan berarti kan meremehkan. Tapi kalau motivasi, oh ini insya ini sembuh, nggak lama mudah-mudahan insya sembuh. Ya gitu kan enak. Tapi seolah -olah meremehkan gitu kan. Kemudian yang ketiga <tuh> Berdoalah untuk <tuh> kesembuhan Kesehatan, rahmat, keselamatan dunia akhirat Di antara doanya Ketika ada orang sakit Baik mengabarkan dirinya sakit Atau di hadapan kita dia kelihatan sakit Kita katakan La baksa tohurun insyaallah La baksa itu artinya membuat nopo-nopo Ya, wes samaan buat -nopo -nopo wis rapopo ya rapopo rapopo katanya sakit rapo artinya apa rapuh porak poranda ini udah sakit ini rapopo rapopo kadang-kadang orang kalau nggak punya ilmu kayak gitu makanya pakai bahasa aja Labasa basar. kan ini nggak ngertiin kan? laba artinya apa nggak apa-apa gitu artinya coba kau pakai bahasa Indonesia sakit apa mas ini jantung sakit banget ini nggak apa-apa Enggak apa-apa katamu gua apa-apa kamu enak ngomong kayak gitu gitu tak baik bahasa apa aja la baksa la baksa tohurun insya Allah kan dikira orang kan ngaji tuh la baksa tohurun insya Allah amin kita deh, apa arti tahur Tahur itu adalah suci menyucikan membersihkan sehingga menjadi pembersih terhadap dosa-dosa kadang orang yang sangat awam nggak ngerti sunnah Nabi, nggak ngerti apa yang harus dilakukan untuk menjadi treatment terhadap orang sakit dan doa doanya. Kadang kadang kalau kita pakai bahasa seperti ini, tersinggung dia. Nggak apa apa, lah bahasa kan? Nggak apa apa, gua apa apa marah dia. Mudah mudahan ngapusin dosa. Wah udah dibilang nggak apa apa, dikira sebaik dosa pula. Padahal itu kalau di bahasa Arabin aslinya sunnah Nabi saw. Nah, itu. Jadi kalau misalnya memang dikhawatirkan, makanya memang pakai bahasa Arab aja kalau mau doain untuk ini. Tapi juga harus paham kita yang doakan. Kayak misalnya syafaq Allah, harus paham artinya apa? Semoga Allah menyembuhkanmu. La ba'sa insya insyaallah, ya. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, usaplah bagian badan yang sakit dengan tangan kanan. Ya. Bagian tubuh pasien atau bagian orang yang sakit ini dengan tangan kanan sambil baca Allahumma bisa atau tanpa Allahumma juga apa-apa Azhibil ba'as nas isfi wa la <tuh> illa shifa'uka shifa'an la saqama Ya Allahumma ya Allah Azhibil <tuh> ba'as hilangkanlah lenyapkanlah keburukan ini atau penderitaannya Ya rabban nas wahai Tuhan manusia Rabbnya manusia Isfi Wa antas syafi Sembukanlah engkau lah yang maha penyembuh La sifa'a illa Tidak ada kesembuhan Selain kesembuhan darimu Sifa'an la Dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit Baca doa ini Boleh pakai teks nggak apa-apa Cari di internet pakai teks doa ini Ini sunnah Nabi SAW Ya Pakai tangan kanan Mana bagian yang sakit akhi Perut misalnya Dia lulus-lulus atau mungkin istri sakit misalnya atau suami sakit, dia harus pakai tangan kanan istri atau suami. Ya. Terus baca ini, terus baca Al-Fatihah, baca al kursi dan seterusnya. Itu penyembuh insyaallah Al-Fatihah terma Al-Fatihah. Kalau memang mau niatan ruqyah, ini boleh kemudian Al-Fatihah ayat kursi Al-Baqarah pada umumnya dan beberapa ayat-ayat atau Al-Qur'an seluruhnya manapun itu bisa menjadi ayat ruqyah insyaallah. Maka baca ya dengan tangan kanan di bagian yang sakit begitu ya <tuh> tapi bagian yang sakit dalam artian yang kalau disentuh tidak menambah penyakit gitu loh jangan kalau udah ada luka nganga borok berdarah gitu disentuh pakai tangan dia ya teriak orangnya maksudnya di sini adalah penyakit penyakit yang kalau misalnya dipegang dengan tangan nggak tambah sakit insya Allah gitu ya yang kelima Menasihati orang yang sakit agar bersabar Dan tidak mengangan-angankan kematian Ya jadi ingatkan akan kesabaran Dan ini kadang-kadang orang yang sakit Kadang-kadang kurang akhlaknya Atau kurang adabnya Dinasihati supaya sabar Marah dia enggak? Marah dia apa pak sakit apa pak? Ya Allah ini sakit banget ini perut ini sakit banget kayak melilit gitu. Sabar ya Pak ya. Eh emang dari kemarin saya nggak sabar Pak. Kamu ngomong kayak gitu malah bikin saya kesel tahu nggak? Nah gitu. Bisa jadi kayak gitu gitu loh. Ya mungkin kalau kita tahu orang itu temperamental atau konteksnya tidak mendukung, mungkin kita katakan padanya semoga Allah menambahkan buat bapak kesabaran. Nah itu kan enak kita. Gitu. Ya Daripada mungkin bilang sabar ya Pak ya. Itu mungkin kadang beberapa orang nggak nggak suka dengan emang selama ini saya nggak sabar kok kamu suruh saya sabar gitu kan. Ya, apa kalau kita bentak ya. Sabar napa Pak gitu doang. Nah, ini ini bukan pengen pengen orang sakit ini malah nambah kesel ini jadinya. Memang mancing ya. Dan juga tidak mengangankan kematian. Ini juga harus diberikan warning orang-orang yang sedang sakit apalagi penderita yang penyakit yang ada potensi kematian. Ya. Bahkan penyakit yang sebenarnya tidak berpotensi kematian umumnya, tapi penderitanya itu akan macam-macam pikirannya. Ada ya, bukan Covid. Covid ada potensi kematiannya kalau ada tambahan kepanikan dan juga penyakit dalam ya, beberapa penyakit. Tapi ini yang misalnya seseorang terkena batuk ringan. Batuk ringan. Anda pernah di sini, Ikhwan. Waktu itu hari Sabtu ya, hari Sabtu terus ya Gitu. Kajian di mari di sini, ya. Dan itu dalam keadaan sakit, Pak. Masih ingat gak tahun 2022 itu? Tahun kemarin. Itu dalam keadaan sakit. Sampai setelah kajian itu, dan anak masih naik motor juga. Sampai setelah kajian, Anak sempat tidur di sini. Habis isaknya itu, jemaah pada makan semua, Anda gak bisa nih, tidur di sini. Itu kemungkinan besar, Anda lagi COVID itu kemungkinan besar covid yang versi apa ya versi belakangan gitu 2022 Juli apa pada ya omnikron ya atau enggak setelah omnikron tuh mungkin apa gitu apa ya sepertinya gitu sangat gak enak gitu ya gejala gejala mirip dengan covid cuman apa nama ini masih ada kecium kecium sih masih ada gitu loh cuman gejalanya kayak gitu banget Nah itu masa-masa itu, masya Allah, ya yeah. diterangin juga sama beliau, ya yeah. didukung supaya semangat. <laughs> Karena perjalanan masih jauh dari sini ke Jatimurni, ya yeah, ke daerah kecamatan Jatimurni saya Bekasi gitu loh. Dan naik motor, itu kan pikirnya, masya Allah, itu dari hari apa ya? Dari hari kemis dari hari Jumat gitu, Sabtu, ya yeah. itu berangkat kemari dari Sabtu sore, ya gitu kan, pulang kemudian Sabtu sore dan Sabtu sore itu asli ada kajian tapi liburin. Ah. Jumat malamnya sebelumnya ada kajian, besok ahadnya masih ada kajian, jadi kajian 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 dalam keadaan sakit seperti itu. Ada ya. sendiri nikah malamnya kajian, malam sebelum pernikahan kajian, bodoh amat sakit-sakit biarin. Tapi ternyata alhamdulillah masih hidup. Karena apa? Kadang positive thinking itu perlu gitu loh. Nah penyakit, nah penyakit seperti batuk. Ketika itu juga batuk, batuk, batuknya keras, batuk kering. Batuk kering kadang bisa sampai dua minggu, tiga minggu. Beberapa orang yang sedang menderita batuk kering, kadang pikirannya itu kemana-mana. Kalau malam, karena ketika dia batuk kering di malam hari itu terganggu sekali, nggak bisa tidur, keringat dingin, kecemasan, sendirian, yang lain pada tidur. Kadang pikirannya kemana? Ya Allah, kayak hidupnya nggak lama nih. Padahal itu insya Allah nggak nggak mati, insya Allah insya Allah nggak mati. Ya, anda nggak tahu ada berita orang mati gara-gara batuk kering. Jarang ya, kecuali kalau dia batuk lagi batuk batuk kering di depan sumur, truk batuk kering jatuh, ya itu mungkin, ya itu mungkin. Ya, tapi ada orang seperti itu Berangan atau meng, apa, menggambarkan kayak mati nih, kayak mati nih, kayak gak lama lagi nih Ya gitu Terutama di rumah sakit Apalagi rumah sakit di ICU atau di, di rebahan di tempat khusus di sampingnya juga baru kemarin mati Itu kadang-kadang pikirannya kemana-mana itu Nah maka butuh support dari orang-orang terdekat keluarga, kehangatan mereka Ya lu jangan 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 mikir gitu udah ish, jangan mikir kayak gitu udah Allah itu maha baik sama antum gitu ya gitu ya kalau kita cinta sama dia kalau nggak cinta mungkin oke oh, mau mati saya nih kayak mau mati aja nih ya justru itu yang lama saya pikirin kalau bisa cepet-cepet aja mas gitu <laughs> <laughs> itu kalau yang udah kesel ya tapi kalau emang kita mau beradab ya jadi apa kita katakanlah bahasa Tori insya Allah nggak masalah insya Allah anggaplah penyakit ini ringan dari Allah musibah di dunia ini ringan dan Allah pasti insya Allah kalau kita bersabar akan menggugurkan dosa-dosa kita jangan berandai-andai kematian karena Allah itu masih berikan kesempatan untuk kita beribadah dengan sakit ini pun bisa beribadah gitu ya kemudian yang keenam bimbinglah orang yang sakit untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika terasa nih ajalnya tiba nih baik dengan pengabaran dari dia itu kerasa beda beda rasanya orang mau meninggal tuh beda kayaknya kayaknya bentar lagi ini leh gitu misalnya sambil megang tangan anaknya pokoknya bentar lagi nah itu talqin la ilaha illallah gitu talqin itu ya dan dalam beberapa kasus ya kematian orang-orang yang sudah tua Yang mana orang tua ini pengen wafat dalam keadaan baik, walaupun mungkin punya masa lalu yang tidak baik, rata-rata mereka akan mau wafatnya di handle oleh anak atau saudara yang menurutnya itu soleh, yang baik biasa begitu. Biasanya dari seluruh keluarganya, dia akan memilih siapa yang soleh. Atau mendoakan, minta semua Allah supaya ketika wafat, uh, orang yang anak atau at, anak atau keluarga yang paling soleh lah yang akan mendekatinya, sehingga sampai akhir usianya. Maka kalau misalnya ada di antara kita mengurus orang tua yang sudah sangat rentah butuh pengasuhan, dan orang tua dia, beliau memilih kita untuk merawatnya. Ini ada indikasi kuat bahwasanya dia beliau menginginkan ditalkin kelak oleh anak yang soleh ini. Ya begitu. Itu kalau orang tuanya pengen kebaikan ya. Kalau orang tuanya begajulan ya nggak peduli hal kayak gitu. Biasanya seperti itu. Nyari yang paling soleh agamanya daripada anak-anak yang lain. Makanya sebenarnya itu kabar gembira buat anak yang merawat orang tuanya di masa tua mereka, di masa tuanya. Bukan bukan berarti ke, kok kenapa sih bapak atau ibu maunya sama aku aja gitu misalnya kenapa ngomong yang lain itu jangan nanya seperti itu karena uh, karena pilihan orang tua adalah pilihan Allah SWT Allah memilihnya melalui lisan orang tua aku pengennya sama kamu le aku pengennya sama kamu do gitu kalau kita punya istri yang ternyata orang tuanya suatu saat membutuhkan istri kita untuk merawatnya maka relakan 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 untuk coba rawat Udah kamu gak apa-apa rawat dulu Tapi kamu juga relakan saya nikah lagi Zen Iya Coba mikir tuh mikir pahala deh Jangan mikir perasaan doang Mikir pahala deh Ini dapat, itu dapat, Zen Zen itu artinya Top Marco top Iya Coba begitu Gak apa-apa kamu rawat Jadi nanti ada waktu buat saya Waktu buat orang tua Jadi enak dan saya punya waktu buat yang lain juga jadi semua asik Enak insya Allah Itu baru laki-laki insya Allah ya, Pada diem aja ya Pada diem ya, ya. Gak ngerti ya ngomong apa anak gak ngerti ya <tutuk> Iya mungkin belum balik mungkin. Nah jadi Kalau misalnya kita merawat orang tua Ya merupakan pilihannya kita untuk merawatnya itu mereka bergembira karena itu pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi pasti kabar gembira ini ada kepahitan karena pahitnya lidah orang tua, maksudnya ucapannya, gertak apa namanya, omelannya dan seterusnya kadang pahit bagi anaknya ini. Tetapi itulah pintu surganya dia. Karena suatu saat mungkin kitalah yang akan seperti itu, gitu loh. Kita nggak tahu. karena tadi nutudan. Sebagaimana engkau memperlakukan, engkau kelak akan diperlakukan serupa. Ya, begitu. Maka, kalau misalnya orang tua kita atau saudara kita udah kelihatan ini kayaknya ajalnya mau tiba nih, atau sudah tiba, kita talqinkan La Ilaha Illallah sampai dia bisa. Insya Allah cukuplah Ilaha Illallah aja, karena kalau dalam kondisi mau ajalnya tiba, kita tambahkan dengan Muhammad Rasulullah, kadang-kadang calon mayit ini keberatan, karena dia sendiri untuk menahan badannya aja udah kelimpungan. Jadi, jangan bebankan, makanya Alhamdulillah cukuplah Ilaha Illallah dulu aja. Udah itu aja sebenarnya, udah cukup itu aja. Kata Nabi SAW, man qala fi man kana akhiru la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha masuk surga. Iya. Begitu. Setelah meninggal, maka pejamkanlah matanya dan berdoalah untuknya. Kata Nabi SAW, roh itu mengikuti arah pencabutannya, arahnya dan kan dari dari kaki dulu ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, makin kaku, ke atas, makin dingin, kan ke atas dia. Jadi orang wafat itu wajar kalau matanya gini, wajar. Iya, kayak gini mah. Jarang orang wafat matanya langsung jereng ke sini itu jarang itu. Itu kodok biasanya kayak gitu. Orang jarang kayak gitu. Ke atas, ya, ke atas kayak gini. Gitu. Nah, ketika udah kayak gini kan kelihatan serem bagi orang. Ya, maka tutup. Biasanya kalau orang ini baik mudah-mudahan ya, Walaupun ini bukan nggak ada nggak ada hadisnya, tetapi biasanya aja kalau ini baik orangnya tenang tenang matinya ya. itu langsung tutup ya gitu biasanya. Tapi kadang-kadang ya. ada yang begini, iya hmm. <laughs> ya, ada. Bahkan kalau misalnya antum dengar kisah-kisah para penjaga apa kamar mayat ya namanya itu banyak loh kejadian-kejadian yang ngeri gitu loh. Ada yang sisi dari segi mistisnya ya, tapi mungkin dari segi fisiologinya juga iya gitu loh. Misalnya ini orang udah 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 hampir terbungkus gitu loh di kamar mayat, udah sehari di situ misalnya, tapi tiba-tiba melek lagi gitu. Nah, itu kan ngeri tuh Ngeri, tapi cuma melek doang. Mungkin dari kondisi fisiologinya mungkin ada otot yang apa gitu mungkin kita nggak tahu ya. Allah alam. Tapi ada yang sampai apa? Sampai ngomong ada. Eh, itu udah mati sehari ngomong dia. Allah alam itu apa? Pak Jin yang memang mengganggunya atau gimana? Allah alam. Jadi hal-hal kayak gini ini kadang-kadang kematian seseorang keburukannya itu juga kadang indikasi setelah kematiannya ada keburukan berikutnya gitu. Nah, Allah bilang misalnya, tapi setelah insya sesi tanya jawab. Fadl, silakan. Taib. Ada pertanyaan tidak bapak-bapak? Fadl, kalau pertanyaan silakan. Soal, silakan. Fadl. Waalaikumsalam warahmatullah. Ah? Gimana pak ya? Ya, Taib. Uh, Doa ini doa khusus untuk masalah diberi makan oleh pihak yang tidak berwajib. Ya, seperti sebenarnya tamu, ya tamu tidak sampai kewajiban untuk memberi makan, teman tidak berkewajiban untuk memberi makan. Maka kalau orang yang memang berkewajiban yaitu orang yang menafkahi kita itu kita tidak tidak dalam konteks seperti ini karena kita tidak sedang bertamu dengannya, tidak sedang mengunjunginya melainkan kita bersama dengannya, maka enggak. Ya, begitu enggak. Ya, jadi konteksnya wallahualam alam untuk orang yang memberi kita makanan dalam konteks aksidental kejadian gitu, karena sedekah atau apa atau karena bertamu dan semisalnya. Adapun kalau keseharian kayak istri kita masak untuk kita enggak, karena apa? Karena sekiranya ini memang sunnah untuk kita ucapkan terhadap istri, maka tentu Rasulullah tiap hari baca doa ini. Gitu. Allah alam. Jadi konteksnya enggak seperti itu, ya. Kayak di sini konteksnya udah makanan itu termasuk hal yang sifatnya occasional atau aksidental, bukan yang sifatnya rutinan harian kelaziman dari kedekatan enggak Allah alam seperti itu pak ya ya Tafadul. ada lagi Fadul. Di... Udah... Udah ya ma fadhol di... 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 di Enggak, bukan gitu dalam kondisi mungkin ya boleh membatalkan puasa dan boleh meneruskan puasa maksudnya ini terjemahannya yang salah sih sebenarnya pak masa, masa. <laughs> makan dulu ntar ya ana juga kadang-kadang kalau ada orang yang puasa ke rumah ana lagi puasa sunnah dia namanya gitu udah antum buka aja dulu ntar terusin lagi abis ini gitu bercanda tapi apakah benar bisa gitu ya nggak mungkin lah jadi gini Man Barang siapa diundang makan Sementara saat itu ia sedang puasa sunnah Fal yujib Hendaklah dia memenuhi undangan tersebut Undangan dipenuhi Adapun urusan makannya Diberi pilihan Rasulullah SAW Fa Kalau kondisi begitu Engkau lagi puasa Engkau memenuhi undangan makan Engkau hadir insya atau ima kalau dia pengen silahkan batalkan puasanya wa insya taroka kalau dia pengen silahkan taroka yaitu apa tinggalkan makanan itu maknanya bukan ya 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 ninggalkan makanan ya artinya mener, boleh meneruskan puasanya tapi kan kalau baca terjemahnya seolah-olah dengan kondisi dia boleh membatalkan puasanya dan boleh kemudian meneruskan puasanya lagi ya enggak gitu ini penerjemahannya seperti yang kurang uh, kurang pas aja gitu sehingga membuat sebagian orang harus bertanya dulu untuk memastikan gitu loh apakah yang dipikirnya benar apa enggak begitu nggak ada yang seperti itu ya fatal Ya. Stiker. Ya, doa stiker dan semisalnya. kirim al-fatihah ya 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 type kirim fatihah dengan membacakan al-fatihah itu berbeda membacakan al-fatihah bedanya pertama membacakan al-fatihah itu di pasiennya langsung di orang sakitnya langsung sambil pegang bagian sakitnya karena al-fatihah termasuk rukyah sementara mengirim al-fatihah itu bukan rukyah dan mengirim al-fatihah berarti mengirim pahala bacaan sementara membacakan al-fatihah itu bukan ngirim pahala bacaan tapi usaha untuk rukyah sehingga penyakitnya semoga sembuh dengan keberkahan al-fatihah gitu itu beda itu satu hal ya dan eh, kedua perbedaan antara membacakan al-fatihah dengan mengirim pahala al-fatihah mengirim pahala al-fatihah itu sama sekali tidak ada tuntunan untuk orang yang sakit dikirim pahala maka orang yang sakit itu sedang tidak butuh pengiriman pahala melainkan nah, butuh doa support dan membacakan al-fatihah termasuk bagian dari doa karena rukyah rukyah itu artinya doa begitu itu perbedaannya maka nggak bisa disamakan Adapun kalau di grup WhatsApp misalnya fulan sakit kemudian kita kirim stiker tek kan tinggal tek tek gitu apakah ini mewakili secara menyenangkan orang mewakili tapi secara eh, eh, substansi atau esensinya tidak tidak karena cuma ngetik ngetik doang lisan nggak ngomong apa apa hati juga antara ketikan dengan isi bacaan lebih cepat ketikan kalau kita baca misalnya semoga Allah apa menyembuhkan laba huruf Insya Allah semoga ini panjang tapi karena sudah terformat tinggal ketik stiker doang tek, 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 Atau ketik text prediction tek, tek, tek. Itu dengan ngomong atau nulis biasa lebih cepat ngetik ininya Maka ini sebenarnya nggak mewakili dengan apa yang di hati kita sebenarnya Maka walau alam secara amalan Itu mungkin masuk memberikan support dan kebahagiaan bagi sang muslim Tapi tidak masuk dalam doa karena doa cuma gini doang, bukan disebut doa enggak gini doang tuh bukan doa melainkan butuh apa niatan dan pembacaan baik dengan lisan atau mungkin gini tapi hatinya juga merenungi dan menyadari dia sedang menulis doa. Adapun kau ya jun kan gampang tuh. firlahu wa rahmuhu wa afihi wa surusnya tuh panjang kan doa benar orang kematian kan firlahu wa wa afihi wa surusnya itu tinggal satu klik tek <tik> <tik> jadi di grup yang lain tinggal apa? Kopas, add to favorites, kemudian klik balik di forward. Cek. Ikutin kopas. Ustadznya inalillah Allah itu di grup WhatsApp tuh. Anak suatu ketika anak putus semoga Allah taala bawahnya pada ikutan semua. Tok 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 tok. Ikon pengajian tuh. Persis kalimatnya. Gak ada sampai sekarang yang bayar sama anak. Gak ada, gak ada copyright, gak ada. Padahal mereka kopas semua itu. Apakah itu mewakili doa? Enggak, itu kopas doang. Tapi secara membahagiakan, iya. Secara support, iya, jelas. Gitu. Itu ibarat cuman store muka, gitu doang. Kecuali kalau memang dia doa juga di kehidupan nyatanya, dengan diam-diam, ya Allah. Boleh, dengan ini tangan, atau boleh, sambil biasa gini, sambil doakan dia boleh. Ya, itu bebas. Allah. Baik. kelas. Ya, cukup kita sampai sini aja insyaAllah. Allah. Jazakumullah khair. Jaza. Sallallahu ala Nabi muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.